Krisni saya kenal dia daripada dia di Universiti Melaya. Dia terlibat dalam AMSU, Universiti Melaya Student Union. Waktu itu pemimpin yang terkenal di dunia ini Castro. Maka mereka anak muda waktu itu berpakaian macam Castro. Isa Mudir Rais ini memang kaki pidato. Pidatonya daripada dulu dan sekarang banyak berubah. Dulu dia serius, sekarang dia campur dengan lawa. Dan beliau lama meninggalkan kita ke luar negara, dan balik daripada luar negara dia terus berjimpong dengan aktiviti masyarakat. Saya nak sebut sikitlah Isa Mudir Rais ini, seorang yang dianggap kontroversi. Saya dalam telefon saya Hisham banyak orang nama. Saya tulis dalam telefon saya nak bagi kenal dia Hisham Komini. Itu. Jadi beliau dikaitkan dengan tuduhan kiri dan sebagainya. Walau bagaimanapun beliau ini seorang yang terus gigih berjuang bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat. Saya sebut kadang-kadang dia beri pandangan yang kontroversi dan agak keras. Tetapi Isa Mudir Rais ini seorang yang boleh diajak berbincang, boleh dengar pandangan orang lain. Dan dia waktu pejabat Isa Mudir Rais ini pagi tutup. Dia tak boleh buka pejabat pagi. Isa Mudir Rais ni pukul 12 malam tu baru mula pejabat. Dia night life, kehidupan malam. Kalau hari Minggu nak ajak dia program pagi, payah. Hari Minggu, hari dia tidur. Pertama kali waktu pagi. Tapi beliau adalah seorang yang boleh berkawan dengan semua orang. Umur dia tu sepatutnya bukan kawan dia Adam Madli. Dia kena kawan dengan orang yang berumur macam Hadi-Hadi dan sebagainya. Tapi dia berkawan dengan Adam Madli, dengan Rara. Artinya dia tak pernah mengaku dia tua. Dia tak sedar dia dah tua. Walau bagaimanapun usia muda beliau dan masih membujang sampai hari ini. Kita harap lusa, besok lusa beliau akan dibebaskan. InsyaAllah. Tapi kalau kau terpaksa pergi, kau pergi tidak lama. Lepas 6 bulan kembalilah ke pangkuan kami. Beriring pergi dengan doa. Dan saya yang pentingnya akta Salim ini mula merata aktivis masyarakat. Kalau besok atau lusa ini Isa Mudir Rais masuk ke dalam, akan diikutilah yang lain-lain itu. Itulah yang kita harap, lusa menjadi satu sejarah di mana Isa Mudir Rais akan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan, insyaAllah. Itu saja cara ringkasnya. Nak cerita Isa Mudir Rais ini panjang, tapi dia begitulah. Saya boleh kata tak lebih dari seminggu kami akan bertemu. Parlimen kami di Brickfield. Itulah parlimen kami. Dan biasa berbincang di situ. Kadang-kadang dia seorang yang orang tua. Jadi semua anak-anak muda. Artinya pemimpin tua yang boleh diikut oleh anak-anak muda. Dan dia ada satu pengikut. Dan pengikut dia semua orang yang bekerja, bukan orang yang berteori. Selamat maju jaya. InsyaAllah kau tidak akan ke penjara. Sama dengan kami terusnya. Sekian. Terima kasih. Hingga bertemu lagi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.